Swapel, buat mau kemana sih? Kita mau keliling Nusantara. Pokoknya ikutin terus, bakalan seru pokoknya, ya kan? Subscribe jangan lupa, jangan nonton aja subscribe, mau lonceng ya kan? Biar kita semakin berkembang di dunia konten kreator. Oke, sekarang ini kita bersama teman-teman yang lain dong. Tuh, Master Joki Galisa, Jawara Kicau, Lensa Kicau TV, Shuffleber, tuh. Itu kalau gua cuma rame-ramein doang guys. Randy Wild, jangan lupa subscribe. Gitu. Kita di mana sih? Hokben. Kebetulan lapar, pengen makan Hokben, tapi Hokben tutup. Ya biasalah, ya kan? Jadi di jam berapa sekarang ini? Kata jam ya? Jam... Tujuan pertama kemana, Mas? Tujuan pertama kita itu mau culik. Nanti aja. Yang apa namanya itu yang bikin siapa sih namanya brokoli apa brokoli apa namanya kubis ya itu orang sampai apa yang ada yang WhatsApp gua bang konten terus bang pada lari di pasar bang kan si aneh tuh orang nah, ini konten nih akan liput tuh orang siapa namanya yang gendut-gendut buka baju tatoan nah siapa yang tahu nggak sih yang munculin brokoli sama si itu brokoli sama si kubis itu pernah laku lo di pasar lo konten ini menarik ini kasian teman kasian hah kasian saya kasian. jadi dibully tuh makanannya lebet aneh-aneh ya, tapi bagus tapi real sih jadi ngekek dan minor salah masuk akal. Hanya sebatas membangun jogloknya, tidak sebatas besar besarannya, fungsinya diperhatikan dan juga esensi dan juga apanya sih namanya apa ya? Sebenarnya esensinya, manfaatnya, semuanya ada. Bisa dimanfaatkan apa enggak? Itu semua. Wah, dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, iya. Dan filosofinya, aku dari tadi mau ngomong filosofinya juga ternyata dalam sekali. Oke, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Sigit di joglo keluarganya ini, joglo terbesar se-Asia Tenggara. Tumiono. Joglo Tumiono yang paling besar se-Asia Tenggara. Monggo. Wangjulan.